guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Septia Official. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu gimana cara mendapatkan es krim boba yang lagi viral secara gratis. Oh ya guys, sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini aku tadi udah ngeklaim satu voucher. Ini dia. Tadi aku udah dapet satu. Sebelum aku bikin, tadi aku udah nyoba dulu. Nah, kalau nanti kita udah berhasil, kita akan mendapatkan kayak gini. Selamat kamu mendapatkan satu Frostbit boba milk ya guys. Dan ini bisa ditukarkan di kasir Alfamart. Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke guys, untuk mendapatkan es krimnya di sini ada dua link. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa pakai link yang pertama, kalian bisa nyoba pakai link yang kedua. Di sini langsung aja kita klik link yang pertama. Oh ya guys, untuk mendapatkan es krim ini satu email cuman bisa dapat satu es krim ya guys. Dan ini prosesnya juga lumayan lama karena servernya itu tuh kadang-kadang juga error guys. Jadi kita tunggu aja ya guys. Oke guys, ini kita udah masuk ke halamannya seperti ini. Kita langsung aja masukkan nama. Dan kita masukkan email yang belum pernah kita gunakan ya guys. Sini aku mau cari dulu emailnya. Nah ini dia yang tadi aku dapet ini. Ini kita dapet ini dari email yang tadi. Dan sekarang aku mau cari emailku lagi. Jangan lupa kalian juga isi ininya. Nah seperti ini ya guys, gampang banget. Langsung aja kita klik redeem sekarang. Oke guys, karena tadi servernya bermasalah dan aku akhirnya ganti ke link yang kedua. Ini kita udah diproses kode uniknya. Dan ini tuh agak lama stuck di 20%. Emang kayak gini guys, kalian harus tungguin aja. Dan kalian juga harus sabar ya guys. Pokoknya kita tungguin aja sampai loadingnya. Tadi juga sempat ada bacaan kalau emailnya tuh blank gitu. Tapi aku diemin aja kan guys. Dan akhirnya dia langsung loading kayak gini. Kita tunggu aja deh. Oh ya guys, dan untuk mendapatkan es krim boba ini tuh ada jam-jam tertentu ya guys. Seperti sekarang kalian bisa lihat ini tuh jam 7 kurang dan jam 12 guys. Nah udah 100% nih guys. Jadi kalau misalkan kalian buka situsnya itu selain di jam itu, kemungkinan kodenya tuh gak bisa muncul dan situsnya tuh kayak bermasalah atau promonya tuh kayak habis gitu guys. Jadi kalian harus sering-sering buka linknya. Yeay, akhirnya kita mendapatkan es krim boba nih kayak gini. Jadi tadi pas selesai loading 100% dia langsung muncul halaman seperti ini. Dan ini ada waktunya, waktunya itu 14 hari sejak kode unik diterima. Gini. Oke, langsung aja kita cek email ya guys. Kita cek email. Kita refresh dulu. Tara, di sini udah ada. Nih. Selamat, yeay. Akhirnya aku udah mendapatkan 2 es krim. Oke guys, kita akan coba satu kali lagi ya guys. Kita hapus dulu aja ininya. Dan langsung aja kita masuk ke link lagi. Untuk masuk ke linknya juga agak lama guys, karena emang servernya tuh banyak banget yang ngegunain, apalagi udah pada tahu kan di jam-jam segini. Jadi kayak banyak yang ngebuka gitu guys. Kita tunggu aja ya. Nah udah muncul lagi halaman seperti ini. Langsung aja kita tulis lagi emailnya. Kita cari lagi emailnya.
Nah, kalau udah masukkan email, langsung aja kita klik redeem. Kita tunggu aja kalau udah klik redeem. Emang agak nge-lag gitu, guys. Ini tuh bukan jaringannya tapi kayak servernya gitu, guys. Jadi harus sabar banget. Di bawah email ada tulisan juga, tuh emailnya blank gitu, tapi kita tunggu aja, guys. Kalian enggak usah khawatir. Karena tadi juga kayak gitu, guys, tulisannya. Nah, benar banget kan? Akhirnya udah kita tunggu dan dia udah loading lagi kayak gini. Kita tunggu lagi deh. Tipsnya dari aku tuh cuman kalian tuh harus masuknya tuh di jam-jam tertentu yang pertama, dan yang kedua juga kalian harus sabar menunggu. Kalau misalkan kayak link Coca-Cola dan link Sprite kan itu nggak kayak gini ya, guys. Kayak prosesnya tuh cepat gitu loh. Nah, untuk link es krim boba ini tuh emang agak lama servernya. Aku nggak tahu dari awal rilis emang kayak gini, dan aku juga sebenarnya mau bikin video ini tuh udah lama, guys. Tapi karena servernya tuh sering banget error, tapi sekarang udah lumayan enggak sih, guys. Jadi aku baru bikin videonya sekarang dan aku berbagi ke kalian supaya kalian juga bisa mendapatkan es krim bobanya. Nah, ini dia loadingnya udah cepet banget tuh, guys. Udah 100%, langsung aja kita tunggu. Nah, akhirnya kita udah dapat lagi nih. Selamat, kamu mendapatkan 1 Frostbeat Boba Milk Tea. Yeay, akhirnya kita mendapatkan lagi. Seperti ini, langsung aja kita cek emailnya. Cek emailnya, apakah kodenya udah masuk? Nah, ini dia udah masuk kodenya, guys. Yeay, udah masuk kodenya. Dan kita sudah mendapatkan 3 es krim. Oh ya, guys, buat kalian yang nanti nanya gimana cara mendapatkan es krim ini lebih dari 3, itu bisa banget, tapi nanti aku akan kasih tahu di next video ya, guys. Dan kalau misalkan kalian setuju, nanti aku akan bikin videonya saat menukarkan di Alfamartnya ya, guys. Karena banyak banget nih yang enggak tahu gimana caranya dan gimana cara ngomongnya. Stay tune terus channel aku, dan kalian juga nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.